Everybody Home, semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, Manusuki mau prediksi tentang Aldebaran dan Andi lagi ya. Kita masuk ke sebuah sinetron aja, daripada kita nanti ngomongin PA, ngomongin hubungannya siapa ini? Arga Saloka dengan Amanda, jadinya nanti kisruh ya kan. Lebih baik masuk ke dalam story aja, oke? Okay? Nah, ini ada dari Pramesti 2936. Terima kasih ya untuk komentarnya. Katanya ramalan Madam Suki emang kadang cocok dan nyerempet. Mada membaca tarot sesuai sama pertanyaan netizen. Terima kasih sayang. Oke, jadi ini Madam Suki sempat membaca dari komentar kalian ini. Terus kan ceritanya Aldebaran itu katanya pernah ini ya, pernah lupa gitu ya. Sumpah, Madam Suki ini gak tahu ceritanya Andin sama Aldebaran ini. Jadi lebih baik gini deh, kalau kalian mau nanyain tentang Aldebaran dan Andin, ya kan, daripada kita ngerasani gitu kan ya. Tapi boleh dong sekali-sekali ngerasani, tapi prediksi ya, atau disclaimer ya, kalau resonate berarti ya tepat gitu aja. Nah, jadi si Aldebaran ini kan katanya dia itu kayak lupa-lupa gitu, ya kan? Terus kan waktu dia naik pesawat terus jatuh atau bagaimana? Nggak tahu, nggak ketemu, kan Madam Suki nggak tahu. Nah, terus kan Madam Suki membuat prediksi tentang Andi itu kayaknya disekap gitu. Dan itu menurut prediksi dari netizen, ya kan? Nah, gimana kalau selanjutnya, kalau kalian nanya sama Madam Suki, kalian itu nanyanya kayak misalkan, ceritanya kayak gini, ya kan? Ceritanya itu Aldebaran sama ini kesini, ini teman bisnisnya. Kasih sedikit story gitu loh. Nah itu bagaimana? Jangan langsung pertanyaan sayang maksudnya, karena Madam Suki nggak tahu benar-benar ceritanya Aldebaran dan Andi ini. Oke? Okay? Nah terus apalagi nih? Nah jadinya Madam Suki nggak ngerti ceritanya. Terus ada Kiki, Rizky. Amalia 2750, semoga aset ya Allah Amanda mau masuk RJ ke IC gitu. Pokoknya kalian ini sedang menanti kan ya. Terus ada lagi nih dari Heryani Nani 2828, Aldebaran mah gak kemana-mana, dia sekarang duda dengan dua anak, yang hilang tuh Andin karena meninggal sesuai fakta skenario. Nah kayak gitu sayang ya. Thank you Madam Suki dari Rahmatarma 2261. Oke, okay. Terus dari Pramesti 2936. Berarti nanti kisahnya disamakan seperti kisah Al yang kemarin amnesia, sehingga Andin yang berjuang mengembalikan ingatan Al. Sekarang giliran Al yang berjuang mengembalikan ingatan Andin. Gak apa-apa deh ceritanya muter-muter, yang penting Al, Andin, Ori, bukan Al dan Andin KW. Oh begitu, oke, okay. Jadi terima kasih ya. Terus ada lagi sebentar dari siapa ini, Bangkit Madam Suci, Andin amnesia lagi sama kayak Aldebaran. Hahaha. Tapi kita tunggu ya, masih lama juga ya. Dari Bangki Ruye 3314. Oke. Okay. Lain kali kalau nanya sama Madam Suki dikasih story sedikit ya, supaya Madam Suki ngerti gitu. Kan Madam Suki kerjanya cuma nyipipin, oke? Okay? Ya pada kita ngerasain kemana-mana dosa ya kan? Nah, jadi ini dari Andin Reina, nggak tahu siapa deh, pokoknya dari kalian ini banyak loh, tetapi pertanyaannya sama. Madam Suki ini bingung. Oke, okay, Madam Suki aku mau nanya soal kehamilan Andin yang ketiga. Ini soalnya di TikTok dan IG pada rame nanyain soal kehamilan Andin yang ketiga, pada minta diterawangin. Apakah kandungannya baik-baik aja atau keguguran? Oke, okay, Madam Suki mau lihat ya. Bagaimanakah tentang kehamilan Andin yang ketiga ya? Apakah kandungannya baik-baik aja? Sebentar. Kita masuk ke Ikatan Cinta Sinetron. Kita masuk ke Ikatan Cinta Sinetron. Oke, okay, kita masuk story ya. Apakah kandungan Andin yang ketiga itu baik-baik saja? Jawabannya iya, sebentar ya. Oke, okay.
Oke. Jadi gini sayang, siapa ini nama kamu, Andin Rena atau siapa, Aisyah atau siapa? Ini banyak loh yang nanya, tapi pertanyaannya sama. Manusia ini curiga loh, jangan-jangan kalian ini orang satu tapi punya 100 akun begitu ya. Ya, jadi tiga kartu ini positif ya. Gini, tiga-tiganya positif. Di sini kartunya dua, di sini kartunya two of wands, menunggu ya. Two of wands ini artinya menunggu. Jadi ini ada sesuatu hal yang terjadi dengan Andin, ya. Makanya ini menunggu, begitu. Menunggu agar ditemukan bisa, ya. Dan di sini ada three of wands yang akan dimulai, ya. Jadi ini kayaknya seru nih. Di sini ada the lovers. The lover itu seperti kayak Andin dan Aldebaran ini kan saling mencintai. Tapi Aldebaran ini kan pasti mempunyai musuh-musuh bisnis ya. Itu yang Madam Suki baca dari komen-komen kalian. Nah, karena mereka ingin dipisahkan, akhirnya mereka akan dipertemukan lagi. Dan hasil atau kesimpulan, kalau pertanyaannya adalah apakah anaknya baik-baik aja, anaknya yang ketiga itu baik-baik aja. Oke. Tapi kan sementara orang pemirsa, penonton atau para netizen ini menyangka bahwa anak ketiga dari Andin ini, si Andin ini bakalan keguguran, begitu. Coba ya, kita masuk ke telling story sinetron Ikatan Cinta. Nah, di sini ada Ace of Cups, ya. Oke, apakah keguguran? Iya. Oke. Di sini ada dua negatif dan satu positif. Jadi di sini keguguran sih enggak, keguguran enggak, cuman mengalami ada masalah dengan nanti kelahirannya, begitu ya. Tetapi dia selamat kan, Andin ini kan bisa jadi dia disekap gitu. Tetapi kan prediksinya Madam Suki mengatakan bahwa itu sepertinya kembarannya Andin, karena matanya ditutup. Waktu yang terakhir itu kan Andin katanya mendonorkan mata, begitu kan? Nah, bisa jadi itu Andin. Nah, entah siapa yang benar, netizen yang benar atau Madam Suki yang benar, tetapi intinya Andin itu kembali lagi ke ikatan cinta, ya kan? Terus apa lagi nih? Apa lagi? Keguguran, apalagi posisinya Andin ini lagi disekap sama salah satu musuh Aldebaran, iya. Jadi sebentar ya, kita lihat kondisi kehamilan Andin yang ketiga. Aduh, ini jadi masuk ke dalam-dalam ya. Ada Marlinda Pawestri. Halo, selamat malam. Kita lagi ngomongin sinetron Ikatan Cinta, karena ini banyak ditanyain sama teman-teman di IG dan di TikTok katanya begitu. Ya, kita akan melihat kondisi kehamilan Andin yang ketiga. Kan katanya dia disekap, ya. Iya, jadi di sini Andin ini ya, di kartu ini Andin ini bisa jadi dia disekap, ya. Bisa jadi netizen benar dan Madam Suki yang meleset. Tetapi Madam Suki kan udah ngasih tahu kalian bahwa Amanda bakalan balik, ya kan? Nah, kalau benar si Andin ini disekap, dia dalam nantinya diceritakan kondisinya Andin ini sangat stres, ya. Kenapa kok dia stres? Apalagi kan dia lagi bunting, ya kan? Lagi hamil anak ketiga. Kenapa Andin stres? Iya, karena di sini emosinya Andin sepertinya nggak stabil, begitu. Apalagi yang bisa diceritakan di sini? Dia sedang sedih, dia sorong ya. Sedihnya kenapa? Apakah dia terpisah dengan Aldebaran dan kedua anaknya? Iya, karena dia sendirian. Ya, sendirian ini. Andin ini sendirian berarti mungkin benar dia disekap. Begitu. Ya, jadi lain kali kalau memberikan pertanyaan sama Madam Suki, kasih little story kayak gini ya. Madam Suki ceritanya itu begini sedikit. Nah, tolong diliatin gimana ceritanya Andin, bagaimana ceritanya Aldebaran,
bla 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 begitu ya. Jangan langsung pertanyaan supaya manusia nggak bingung, karena manusia itu nggak lihat ceritanya si Andin ini atau si apa ikatan cinta ini. Nah, terus kan Manusuki memberikan telestornya kepada kalian kalau si Andinnya ini seperti kayak lupa begitu ya. Apakah itu terjadi begitu ya? Kita sekali lagi masuk ke ceritanya ikatan cinta, karena lumayan ini. Jadi YouTube-nya Manusuki ini lagi diserbu sama fansnya Aldebaran sama Andin. Oke, di sini ada Two of Pentacles. Di sini ada King of Pentacles. Oke. Jadi di sini sih mengatakan enggak. Andin enggak lupa. Aduh, gimana ya? Kadang-kadang susah loh ya untuk masuk ke cerita ini. Oke, mana Suki lihat di kartu yang kecil ini aja deh. Apakah Andin itu tidak mengingat suami dan anak-anaknya gitu ya? Apakah nanti Andin itu tidak mengingat Aldebaran dan anak-anaknya? Iya, jadi di sini yang jelas Andin itu kondisinya memang jauh dari keluarganya. Ya, kalau disekap kan jauh dari keluarganya. Ini kalau benar loh ya, kalau benar. Tapi di sini menceritakan bahwa Aldebaran ini bakalan setia sama Andin. Jadi mungkin ada cewek-cewek yang bakalan menggoda dia atau seperti dijebak begitu ya dengan perempuan-perempuan lain selain Andin. Aldebaran ini bakalan akan dijebak dengan wanita lain selain Andin. Dia bakalan setia, oke? Dan di sini ada pencarian. Aldebaran akan tetap mencari Andin begitu, ya. Karena dia berpikir mungkin ya dia dimimpiin tentang Andin begitu, mungkin ya. Terus di sini usahanya dia lancar kok, bisnisnya dia lancar meskipun banyak yang memusuhi dia. Di sini Aldebaran ini benar-benar mencintai Andin dan dia bakalan tetap, misalkan ya dalam pikirannya Andin itu meninggal ya, dia akan tetap setia dengan Andin. Ya, karena kan Aldebaran mengira Andin ini meninggal, ya kan? Nah, kalau apalagi kalau dia tahu Andin masih hidup, pasti akan dikejar gitu. Tapi bisa jadi ya Aldebaran ini bermimpi terus tentang Andin. Mungkin dia akan berpikir tentang masa sih Andin itu masih hidup gitu ya. Nah, tadi kan pertanyaannya, apakah kalau seandainya Andin ini hidup, dia ingat dengan suaminya atau tidak begitu ya? Iya. Oke. Nah, di kartu ini baru jelas. Di sini ada sebuah rahasia-rahasia yang disembunyikan. Entah anginnya itu menjadi amnesia kondisinya. Nah, di sini mengatakan sih dia tidak ingat dengan suami dan anak-anaknya. Tapi dia kan dalam kondisi hamil ya. Dalam kehamilannya itu anaknya yang ketiga baik-baik saja, cuman mengalami kondisi di mana anaknya itu entahlah ya, namanya juga dia disekap atau dia itu dijauhkan dari keluarganya, pastilah kondisi dari anaknya itu agak sedikit terganggu. Tapi baik-baik saja ya, atau nanti dilahirkan dengan selamat gitu. Jadi buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silakan aja untuk DM di Instagramnya Madam Suki dan itu bertarif, oke? Dan buat kalian yang mau pengobatan energi, untuk kalian yang misalkan membutuhkan bantuan, misalkan itu luka-luka batin atau pernah mendapatkan pelecehan atau inner child yang terluka, inner wound, terus gangguan dalam pikiran, dalam mental, dalam kejiwaan, ada orang mengatakan bahwa bipolar, mental illness, terus kepribadian yang terganggu itu sulit disembuhkan ya. Silakan aja datang ke Madam Suki, barangkali nanti kita berjodoh ya, karena banyak juga klien dari Madam Suki yang sudah ke dokter,
sudah ke psikolog, bahkan sudah ke psikiater, mungkin belum jodohnya. Tapi ketika datang ke Makam Suci, mereka sembuh, begitu ya. Ada siapa nih yang mau menyapa? Ada yang mau nanya nggak? Oke, Madam Suki akhiri dulu, finally begitu aja dulu. Yang tadi Madam Suki berikan ceritanya adalah prediksi, ya. Bisa jadi itu benar, bisa jadi itu meleset, ya. Oke, karena kalian pastinya sedang menunggu-nunggu tentang kabar dari Amanda Manopo untuk balik ke Ikatan Cinta, ya. Daripada kita ngomongin bikin dosa, ya kan, kita nggak tahu kebenaran cerita rumah tangga dari AS dan PA, ya kan? Mendingan kita masuk ke cerita kayak gini aja. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you. Bye-bye.